datang dengan lenggang lenggoknya. Dia datang dengan senyum simponya. Dia datang dengan senyum manisnya. Dia datang dengan lemah gemalanya. Dia datang. Fai, kau ni orang tak ada lagi, janganlah kelang kabut sangat. Simpan ambil tenaga. Yelah kan, nanti kan nampak saya tak bawa kerja kan, tak dibayar pula gajinya. Oh, salah aku pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan berjalan, degil juga. SOP jaga, telefon kau mana? Mana-mana. Tunjuk teladan yang baik sikit dengan orang kampung. Tuk bluetooth je lah. Tak ada maknanya SOP masuk sana. Mana boleh, bluetooth kan sama. Kau sihat mana? Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah tu. Ingin pula aku nak makan ABC ni. Bukan aku ABC dua tingkat? Ya? Dua tingkat? Man, kau buat handphone kan? Dua tingkat nak tangga tak? Tak payahlah, kalau boleh eskalator je. Okey. Buat apa? Tak, aku bukan apa. Dah lama tak tengok lawak-lawak zaman dulu-dulu kan. Teringin je, dalam handphone ni boleh dapat kan? Boleh. Cik-cik kamu pasang untuk aku. Nak tengok lawak apa? YouTube. Cerita apa? Cerita dulu-dulu zaman AR Badul dengan arwah Ar Jaafar tu. Si Badul. Si Badul pun cerita aku la ilaha illallah pada dulu. Minat betul aku cerita si Badul tu. Kan, apa hebatnya lawak-lawak dulu tu? Dulu punya lawak ni pior tau. Ha. Kalau dah 20-30 tahun sampai sekarang tengok, dah tahu dah kelakor. Tapi boleh ketawa lagi orang dulu punya power. Oh, itu mana kelakor? Itu sebab pelawak dulu brilliant. Pai, diorang kata dulu lagi kelakor lah, Pai. Ha? Lawak dulu kelakor. Oh, ya. Saya memang dulu, saya minat dulu. Siapa pula orang muda tu? Dah, kau tak cakap. Panjang umur. Tak, biar aku teka. Kau teka. Didi alias. Kau tak sedara dia. Perempuan ni lelaki. Lelaki? Ha ni. Allah. Cuba kau tengok betul-betul. Kau renung betul-betul. Kau tengok betul-betul. Ni yang macam kapal pecah ni pasal? Tak. Kita memang betul uja nampak star datang kat kampung. Tak pernah tengok orang ke? Tak. Cuma agak pelik sikit lah. Jangan orang macam ni. Boleh duduk sini tak, bang? Duduk sana lah. Duduk sini tak? Boleh duduk sini tak? Mana? Sini ada perempuan nak datang. Oh, perempuan sini. Perempuan sini. Ini lelaki sini. Yang sana siapa? Itu standby. Kita tahu jujung. Macam kita ni tak ada duit je. Berapa? Berapa? Kedai-kedai kita tanya sekali. Macam tahu. Ni sebelum apa-apa terjadi, nak minum apa ni? Dah sampai. Aku tanya kau dah sampai. Alah tahu, orang lama mesti minum kopi punya. Orang lama ni kopi je. Kadang-kadang dia nak juga tertarik. Tapi tak apalah, dah buat. It's okay, dah buat. Terima kasih lah ya sampai singgah ke kampung kita ni. Kita orang sebenarnya datang ni ada buat pengembaraan. Ini pun hero filem juga. Ini memang lah. Darmendam Harun Arashi. Kenapa kau ni? Ini memang biasa yang laga-laga hidung tu dia lah. Pelakon lelaki yang pertama paling untung, inilah dia. Iyalah ni. Geli aku tengok itu lah. Itu 30-40 tahun dulu. Lama. Sekarang ni kita dah lain dah kita nak buat. Sebenarnya gini, kami berdua ni. Sekarang saya berlakon kurang tapi dah jadi produser. Bagus. Saya buat drama baru. Cerita apa? Cerita Badang Hilang Spender. Masih kelakor orangnya. Dah terlanjur cerita pasal filem kan. Nak tanya juga, macam mana mulanya karier Abang Badul dengan Dharma ni? Saya ni semua Allah yang mengizinkan menjadi seorang artis. Alhamdulillah. Walau apapun, selain itu kita mesti ada kemampuan kita, maknanya kebolehan kita. Bakat kita. Macam sekarang senang. Sekarang orang panjat pokok kelapa je. Tak pakai seluar, viral tu jadi pelakon. Apa sekarang? Ya, betul lah. Dulu, dek, nak keluar TV menangis. Tak dapat. Muka nak keluar surat khabar. Hari-hari beli surat khabar 2-3 bulan. Tak keluar-keluar juga. Dulu cukup susah. Untuk nak menjadi seorang artis, paling susah. Kalau kamu tidak sebenar-benarnya mempunyai bakat. Ataupun yang kedua ni peluang. Peluang ni paling besar. Tapi Abang Badul ni pun memang keturunan seni. Bukan ya? Abang Badul. Standard kau panggil aku Encik Badul. Encik Badul. Macam Encik Badul ni sendiri pun. Dia peminat dalam macam itu. Encik Badul. Dia tak ada pada Abang Badul. Bila aku kahwin dengan kakak kau.
Macam inilah Cik Badul. Saya pun memang ada barang saya juga tau Cik Badul. Cik Badul. Tak ada. Tak, Cik Badul sendiri pun kita tahu keturunan seni. Ya, ya. Arwah ayah dia pun bukan calang-calang orang. Yalah. Kita minat tu. Jadi sebenarnya memang ditunjuk ajar oleh arwah ayah sendiri? Tak. Saya tak pernah mimpi saya nak menjadi seorang pelakon. Yalah, dia tak saya jadi. Memang tidak ada... Tak terlintas langsunglah. Kita tak tahu yang kita ni ada bakat. Kita tak tahu yang kita ni akan mencapai sesuatu menjadi seorang artis kan. Jadi tak ada. Selama macam biasa je lah. Tak ada audition pun tak ada audition? Tak ada lah bodoh. Tak ada lah. Mana lagi kau ni? Aduh. Tak. Sebenarnya saya nak tanya tapi tak berani. Macam Abang Damas ni, macam mana asalnya? Saya daripada Ipoh. Jadi datang sini. Dari Ipoh mari. Ipoh mari lah. Lepas tu, tiba-tiba... Buang air tak ada bunyi. Tahun 75. Lepas tu 79. Di antara 75 dan 79 tu adalah kejadian sikit kan. Tahun 79, Shaw Brothers apa ni buka untuk cari hero lah. Saya pun tak tahu ni hero ke benda, saya tak peduli lah. Tapi ada orang bagi apa, orang kata kenalkan lah kan. Supaya kita cubalah. Kut-kut ni kan. Saya kata, yalah. Kita pun tak tahu sebenarnya boleh dia kan. So, saya pun pergi. Itu dapat. Rezeki lah. Dah sampai 5 minit tu dapat yang pengarah dia apa ni, Osman Hasham kan. Shaw Brothers waktu tu production dia. Shaw Brothers tu last Shaw Brothers punya film tu. Masa saya pergi tu semuanya kata, "You nak berlakon tak ada benda?" Saya kata, "Okey lah." Dia kata, "Okey terus." Saya bagi masa tu handsome lah. Sekarang pun dah bonyok dah. Ai cakap tak ada main apa. Tak apa, kita kategori dia menjadi hero dengan jadi pelawak. Memang lain. Pelawak betul. Kalau sampai memang kecut pun boleh lagi. Betul? Tapi kalau hero-hero ni memang kena handsome lah. Kita terpaksa terima hakikatnya. Tapi Encik Badul ada juga jadi hero pelakon. Banyak. Walau tak handsome. Film-film dia semua dia hero. Film-film dia. Pakai kabel. Ada director satu bagi tahu saya, filem Badul 3 bulan tayangan. Tak tukar cerita lain. Cerita apa sih? Berebut orang nak tengok. Bergaduh nak dapat tiket. Si Badul. Betul. Itu memang satu director yang tersohor bagi tahu saya tu. Macam Dharma, kita tahu dia punya chemistry tu dengan Pak Amit kan? Pak Amit pun sama, Yusni. Itu apa? Itu skim yang gila. Yelah. Yang saya kata yang filem pertama saya tu. Adik Manja. Nur Kumlasari. Dia nak cari pelakon lelaki yang tinggi. Sama. Dengan Nur kan. So, tiba-tiba saya datang dengan... dia tengok, okey. Dia cari tinggi dengan hidung yang tinggi juga. Dalam ramai-ramai heroin tu, mana yang paling rasa selesa sekali berlakon? Nak berlakon. Mana paling best? Excited lah maksudnya. Semua saya selesa. Ada perasaan apa-apa tak dengan orang? Mesti ada. Oi, cik. Mesti ada. Yelah. Perasaan ada. Ingat suka bukan suka yang muka-muka. Yelah. Sukalah dia. Sukalah. Kita minat dengan dia. Kita pun minat dengan dia. Yelah. Okey, nak tanya. Kebetulan kita orang syuting kat sini ni. Dia hero ni lah. Cerita badang hilang spender ni. Kita sekarang nak cari pelakon tambahan yang mencuri spender tu. Saya lah kalau boleh. Tak ada rupa jeans sikit. Kita minum dulu. Okey. Kalau boleh audition, saya nak tanya dulu.